Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amun Zilin, Kepala Desa Pasir Garam, periode dari 2016 sampai 2022. Desa Pasir Garam terbentuk pada 10 Oktober 1998. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Terak. Pada tahun tersebut, Desa Pasir Garam masih berupa desa persiapan. Desa Pasir Garam disahkan secara definitif pada tanggal 10 Oktober 2002. Penduduk Desa Pasir Garam berasal dari penduduk Desa Rukam, Kecamatan Petaling, Kabupaten Bangka Induk. Para penduduk dahulu pindah ke Desa Pasir Garam dengan slogan berbutir, yaitu bermartabat, elok, berbudaya, tertib, indah, dan religius. Dikatakan Desa Pasir Garam dikarenakan pasirnya berbutir seperti garam pada zaman dahulu, yang berbentuk butir-butir yang besar. Apabila ada seseorang yang terjatuh, maka akan menyebabkan luka berdarah. Jumlah penduduk di Desa Pasir Garam 2.618 jiwa, terdiri dari 1.329 jiwa laki-laki, 1.289 jiwa perempuan, dengan jumlah 707 kepala keluarga. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Pasir Garam yaitu pertani dan peternakan. Untuk pertani, ada petani lada dan holikultura. Sedangkan peternakan ada pengembangan sapi yang merupakan perguliran dari Pemda Bangka Tengah dan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Nama saya Pak Sutrisno, Ketua Kelompok Peternak Sapi Bumi Ukun. Ini apa namanya, sapi ini masih ada yang pemerintah kan sistem gulir. Mengapa dikata Pak Yuri jadi yang benar, sistemnya dia gulir. Kandang sapi ini mulai 2011 Pak. Itu beda setahun Pak, gini cara 2011 masuk sapi dulu. Jadi datangnya sapi 2011 sampai 2019 ya. Luas Desa Pasir Garam yaitu 1.784 hektar. Dengan watas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Terak, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teru, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kace, sebelah timur berbatasan dengan Desa Terak dan Desa Teru. Lembaga Desa Pasir Garam terdiri dari BPD, LPM, Karang Taruna, dan IRMAS atau Ikatan Remaja Masjid. Potensi Desa Pasir Garam yang pertama, bidang pertanian dan peternakan. Selanjutnya adalah UMKM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, yaitu pabrik pembuatan tahu, peternakan ayam kampung super, dan pembuatan makanan seperti kerucu, empiang, dan kerupuk. Kita berada di tempat pengrajin gagang cangkul, atau bahasa bangkanya gagang pacul, yang mana alhamdulillah pengrajinnya Pak Agus yang dibantu oleh sama istrinya. Dimana inilah ada potensi di Desa Pasir Garam ini. Hasil karya beliau ini sudah ibaratnya sudah seluruh Bangka Belitung. Alhamdulillah, karena di Pasir Garam ini adalah kebanyakan para petani, jadi sangat memerlukan gagang cangkul ini. Dan bagi para penambang-penambang yang ada di Bangka Belitung, maka itu yang saya bicarakan tadi sudah sampai ke Tebuali, Muntok, jadi sudah seluruh Bangka Belitung hasil produksi dari Pak Agus ini, yang alhamdulillah beliau ini dari tahun ke tahun inilah hasil karya beliau. Jadi gagang cangkul ini alhamdulillah ibaratnya bisa memenuhi kehidupan beliau, yang mana dengan adanya di tambang TI itu sangat memerlukan gagang cangkul, dan para petani sangat memerlukan gagang cangkul. Alhamdulillah kedepannya mudah-mudahan gagang cangkul ini bisa membawa nama Desa Pasir Garam. Dana desa dari pemerintah pusat tahun 2018 telah terrealisasi untuk pembangunan infrastruktur.
yaitu Jalan Desa, Siring, Jalan Setapak, MCK. Program Pemda Bangka Tengah bebas buang air besar sembarangan. Untuk bidang pemberdayaan yaitu pembuatan pabrik tahu, peternakan ayam super, pelatihan menjahit untuk ibu-ibu, dan pelatihan trikodarma untuk para petani lada. Kami ini dari sebuah kelompok Kabupaten Bandung Mitra Sejahtera. Untuk pemasaran, kita dari awal itu kita berangkat ke saya pendatang itu jam 4 pagi, kita antar ke Pasar Kampung Asem. Pasar Kampung Asem kita udah ada meja-meja tersebut yang udah dipesan orang. Pesan orang kan ada yang sekitar yang pesan 200, 300, tergantung ukuran tahu besar kecilnya. Dan teman saya ini, kami berdua adalah pengelola ayam kampung super. Ini bantuan dari pemerintah desa Pasir Garam. Terima kasih buat Pak Kades atas bantuan dan semua perangkat-perangkatnya yang telah banyak membantu kami. Tanpa mereka mungkin kami tidak bisa bergerak. Alhamdulillah ini anggaran desa 2018. Profil singkat Desa Pasir Garam, dan saya selaku Kepala Desa Pasir Garam mengharapkan dengan adanya profil Desa Pasir Garam ini, mudah-mudahan ke depan Desa Pasir Garam lebih bertambah maju, karena 2019 ini dengan adanya kucuran dana dari pusat, kami juga sudah mempunyai rancangan untuk pembangunan desa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.